Shalom. Selamat pagi buat kita jemaat yang terkasih. Hari ini kita memasuki awal bulan Desember. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Mika pasal 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika penguasa bertindak sesuka hati atau semena-mena, maka rakyat akan mengalami penderitaan. Bukan hanya dalam kehidupan berbangsa saja. Dimanapun, kalau ada tindakan sesuka hati, terlebih kecurangan dan kejahatan yang dilakukan para pemimpin, tentu akan berdampak pahit dan menyakitkan bagi yang dipimpinnya. Demikianlah yang dialami bangsa Israel saat itu, di mana para pemimpinnya, termasuk juga pemimpin rohani mereka, bertindak sesuka hati, melakukan kejahatan, dan mereka tidak takut terhadap Tuhan. Akibatnya terjadi kekacauan dan pemberontakan di mana-mana. Dan hal yang menyedihkan lagi, bangsa itu tidak lagi merindukan untuk datang ke bait Allah. Karena mereka pun melihat bahwa di bait Allah pun sudah terjadi kecurangan dan tindakan jahat. Maka kita bisa melihat nubuat Nabi Mika tentang penghiburan terhadap bangsa Israel, yaitu Mesias yang akan datang membawa keselamatan. Mesias itulah yang akan memimpin mereka. Jika Mesias yang memimpin, maka tidak ada lagi kekacauan dan permusuhan. Tidak ada lagi peperangan. Yang boleh kita lihat di lanjutan ayat yang ketiga. Dan seluruh bangsa pun akan merindukan untuk datang dari bait Allah. Tidak akan ada lagi kekacauan dan permusuhan, tetapi kedamaian akan melingkupi dunia ini. Saudara-saudara terkasih, jika kita melihat apa yang akan terjadi sekarang ini, mungkin hampir sama juga dengan yang terjadi pada zaman Mika. Para pemimpin dan juga banyak orang sekarang ini sudah bertindak sesuka hati dan berbuat semena-mena. Kejahatan dan kecurangan pun terjadi di mana-mana. Banyak sekarang ini tidak rindu lagi datang ke bait Allah. Itu sebabnya banyak sekali penderitaan dan kesulitan yang terjadi saat ini. Untuk itu, sungguh betapa sulitnya kita menemukan kedamaian di dunia sekarang ini. Melalui nats ini, saudara-saudara terkasih, kita diingatkan agar Mesiaslah yang memimpin kita. Artinya, kita berjalan demi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Amin.